Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat anggota remaja masjid Jepang dan boleh hamul jadi parlo ika keli sebadi terjemah arisa makin jika dinto nomor Pak Ibu 500 telok-telok Pak Ibu 500 telok-telok surah al-jumat. Pak Ibu 500 telok-telok A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya liṣ-ṣalāti yawmil jum'ati fas'alu ila dhikrillahi wa dharul bayt dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faidha qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan law lahwa anfaqu ilayha wa tarkuka qa'ima qul ma indallahi khairul ladzina amanu minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ya ayyuhalladzina hi inga-inga orang sebanyak amanu sepada iman kapi alladzina idza nudiya nalekana layolok disolati apa solat yaumil jum'ati dari dina jum'at pas'au maka ajala naban kapi ila zikrillah intar deka zikir deka Allah yakni apalah wadaru ban atika leban kapi al bay'ah deka jualan utaba deka jual beli zalikum dinin arwa kapi disebut muta tinggal kelakuan khairul lakum arya lebih bagus lakum mikandi ban kapi ing kuntum lamun beda sababan kapi ta'lamuna arya pada tahu sababan kapi wa idha fa idha kubiyati sholatu maka inalekana lamarik lamari tekan ni apa sholat Jum'ah pandadiru maka mindara bengkapi fil ardi nin iata sabuni wabatawu benyariah bengkapi mimpadillahi dari paparing Allah dari padala Allah wadhurullah ben adikira bengkapi daka Allah kalaban kathiran kalaban zikir sebanyak la'allakum pola-pola ban kapi tuplihuna arya bisa untung-untung sabah ban kapi wa idha ra'aw benalekan nangalih sabah kaum kapi tijarotan deka degengan awlahwan utaba deka imainan infaddu maka uber kapi kaum dari masjid ilaiha intar deka degenan wataraku penatikal kapi kaum o iman hale mancing pun ngoda aban Muhammad ma'indallah kini barang kepada dengan ajunan Allah khairun adal arya lebih bagus minal lahwi itempen dari in mainan wa minat tijaroti ben itempen dari dagangan wallahu dinik Allah khairul rasidin arya lebih bagus dan di aparing rizki kapi sadaqallahu nadim wa sadaqa rasuluhun nabiul karim
Hadirin sadaya anggota remaja masjid sebetan kaulah amul jaki. Ayat kadinto parlo ikabedi. Dia senyatana benar kau udah sejah ipakon dari Allah. Kak Dinto bila amponi panggil ke angku hari Jumat. Kangku hari Jumat benar kau udah sejah bila ipanggil dari Allah. Kangku adikir dah ke Allah. Bila ipanggil kangku yang sholat dah ke sholat Jumat. Pas, oh, maka pas suria jalan. Dan kau udah sejah bila amponi paingak dah ke hari Jumat. Ternyata nampun depak deka beksa na sholat Jum'at. Tadi itu dari Allah itu pun pas au suri ajalan. Suri ajalan intar asolat. Suri ajalan intar adikir deka Allah. Terifat kon beden kau leteja ilarang beden kau leteja kepanika juan bilik. Taule beden kau leteja kepanika ajuan lo tabenam leh. Wadarul baik. Nika memperpaan pelaksanaan sholat Jum'at. Mereka dalam pikir juga dijelas lagi. Gak dinto termasuk jual beli seelarang. Kepaneka jual beli seelarang. Kepaneka ajuhan lauta benamelek. Perpan pelaksanaan sholat Jum'at. Jika dinto mana bisa bedai masa Rasul Kimin. Kepaneka jual beli gak dinto sebedai sekitar masjid. Karena Kimin di masa Rasulullah. Kadai masjid kadai itu jelaskan dijual ni. Nikai masjid, nikai sekitar masjid, nikai yang sendiri dengan negara jual ni. Maka kadai itu ilarang dari Rasulullah menabi perpan asalat Jumat. Kipan dikata oleh jual beli. Senosa bani orang yang asalat Jumat. Kipan dikata oleh. Nikah menabi karena agenggu deka asalat Jumat. Panika karena pasalah kipan dikah abu lomban masjid. Jika mana bikin dimin ke masa Rasulullah. Sekali itu juga sama sama kan. Upamai pun yang kipanika berada jual-jualan yang berada di masjid. Ya sekitar masjid yang kipanika pahlawan panika tak ajual memperlukan sholat Jumat. Karena hal gak gitu. Jumna Allah panika lalikum makairul lakum ingkuntum da'lamun munba'an gelem ta'aw jualan gelem intarga sholat Jumat ya ya khairul lakum lebih bagus ikan iban kapi sampai kebebasan apa dan kau udah saja intarga sholat Jumat aneka dari Rasulullah juga ampun ijelah saki daga beden kau udah saja reng-oreng aneka gemang kata saus reng-oreng semangkat lu-gelu intarga masjid akan takkan tak korban entah. Orang-orang semangkat nomor dua jadi apa ada nabun akorban sapi. Orang-orang semangkat nomor telon pada bun akorban bi. Terus-terusnya sama nikah. Orang-orang semangkat nomor empat kita nikah pada bun ajam. Si nomor leman pada bun telon ajam. Pasti nomor enam nikah subuh man. Bila nomor enam gak ditejak sakingan kita nikah bila ampun khutbah nih. Khutbah khatib kak nintok ampun ongke ke atas mimbar kak nintok pak edena otabena kau utama na orang mangkat deka masjid nge pada kamu sobong nge pak edena mangkat beni pak edena sholat Jumat tak beni pak edena mangkat tak deka masjid nge pada kak bila ampun khatib ongke ke atas mimbar maka kak nintok ampun sobong tak oleh korban papan apa buta nge pada nabi ampun buat hakim ongke ke atas. Ini kan pun jelas debunah Allah, debunah Rasulullah. Namun badan kau lihat saja pak konjukan dari Allah bila lamari. Pak Ida kudia di sholat tuh. Mun lamari apa jen? Mun lamari apa jen Jum'at? Maka secara kata mun lamari. Asalat Jum'at pantasiru bil ardi. Jalan mencar badan yang ibu mi. Kita nikah nyari fadal-fadal Allah. Nyari iskina Allah. Saka sokana badan kau letak nyari. Kita nikah panapa sih kalakuah. Panapa sih kau usaha badan kau letak nyari. Ya kore. Bila pun badan kau letak nyari. Pun lah tarik sholat. Mumpun lah tarik datang dari sholat Jumat.
Di kapannya apa di kakamat ya kado kan budget dengan setuju. Bob tahu mengfatilah nyari keutamaan keutamaan nyari rezeki rezeki dari Allah. Nek. Faktor sambil badan kau dah tanya kepada kajak ketigalan kepada kau kutu ingat dari Allah. Kau ketigalan badan kau dah tanya kutu sambil berfikir dari Allah kalau berfikir sebanyak la alaikum untuk lihat makna badan kau dah tanya oleh kau bangun. Aneka badan kau dah tanya di dalam badana salat Jumat. Di dalam hal kain pak dimin. Jika imat sana Rasulullah. Imin Rasulullah pun badan yang imatina Gadinto Perpan Rasulullah akhutbah. Ini kan sebab turun ayat Gadinto ya pun Kipanika Rasulullah perpan akhutbah. Ini masjid perpan akhutbah. Jumaanika pas pada teng perdegeng dari negara Syam dateng degeng si ngiburung saburung. Ngiburung saburung perdegengan kalakban napu dung dung ya pon kipanika napu kenong dia munyi dung 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 ane ketede dung 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 neka kipanika ring oreng ke bade di masjidnya bakal keluar tapi kare ka kapinna bade de nyebut lagi ane ka bakal macam-macam pamaki di sejarah kipanika macam-macam bade de modaki kare bak bolo bade modak kare dubindes bade ngerucak kare sebelas pala macam-macam. Ini kasih baca segi ngidingaki dan kapan apa saya lakukan ampun diterangaki dari Rasulullah bukan khutbah. Selain ini panik arpu antri dan ketegangan deka play melek keluar. Ini kah? Maka pada benda Allah membendangkan dengar ini kapan turun ayat wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Mumbek nengaleh nangaleh dekat degengan-degengan nangaleh degeng si datang jari ya ya maka berhentian ini kan dari Allah buat aku ke kau iman sampai adikkan itikkan Rasulullah kari jengman cingkat tibi bul kau cakki Muhammad bul ma'indallah sebetulnya mengajudan Allah khairun nara lebih bagus artinya adikir dekat Allah bagusan ben marfu dagangan jariah nyidingaki khutbah bagusan ben arfu dagangan jariah ini kan dia benar khairun indallah khairun minal lahwi wa minat tijarah karena Allah wallahu khairul raziqin Allah siapa hari ngadis kita kabadan gaulit tajah. Nah maka dari jelas ayat kak dinto badan kau lezatnya mungkin iparpaan ni, naga. Bi iparpaan ngelakoni perintah Allah, perpaan ngelakoni perintah Allah, perpaan asalat, iparpaan mirengake khutbah. Maka kadit tu badan kau lezatnya ilarang, kangkui lemleh, ilarang, kangkui adegan, ilarang, kangkui aku lelakon. Pan apa bisa? Dari satu aja nengi panik kata iki mengaki badan kau lezatnya. Karena satu jenaris kita inspirasi karena kepanikan dari Allah. Allah sebaliknya di apa hari ngadis kita kabut dan kondisi. Mila dari kak Tito satu jenah kepanikan kalaban sabab beten kau detejen orok dekah perintah Allah. Kalaban sabab beten kau detejen ngelakoni dekah perintah Allah maka tanggungan Allah rizki nak beten kau detejen. Namun malar mukti rizki beten kau detejen saya kau le. Dari badan kau boleh terjek malah mungkin dia rezeki saya halal saya barokah tepat dekat di tanah Allah. Kira saya kan itu badannya terjemah hari sama ken kekurangan ben lebih nah badan kau boleh anyo nama maaf kalau ben diakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.